Ya Tuhan, Bapa pencipta alam semesta, terima kasih atas hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Di waktu-waktu yang sulit ini, tolonglah kami untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami hanya dapat bergantung kepada-Mu. Dalam masa senang, sedih, sukacita, maupun dukacita yang silih berganti. Karya keselamatan-Mu melalui penderitaan-Mu di dalam pengorbanan-Mu membuat kami menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Karya keselamatan-Mu memberi pengharapan bagi seluruh dunia. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Oh, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, oh, oh.
sepanjang hari aku bersama dengan murid-murid. Bahkan aku tahu Bapa Surgawi dan Roh Kudus saat ini bersama. Namun kini aku merasa sangat, sangat ketakutan. Aku merasa sangat kesepian. Ini begitu mengerikan. Aku gelisah. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Aku berkata kepada mereka, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Bapa, aku memanggilmu Bapa Surgawi. Aku tahu bahwa segala hal mungkin bagimu. Tidak ada waktu yang tersisa. Waktuku sudah tiba. Engkau yang bisa menemukan jalan. Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kepalaku kembali tertunduk. Keringatku terus menetes dari wajahku. Saat darahku terus dipompakan melalui jantungku yang berdegup. Darah yang akan dicurahkan, yang akan segera ditumpahkan bagi dunia. Aku sangat perlu fokus pada tujuan utamaku, yaitu kasih. Kasih yang meliputi segalanya akan membawaku melalui semuanya ini.
kasih ini, Bapa. Kasih untuk anak-anakmu. Kasih untukmu. Raja hidup mulia bagimu, ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari, tolongku untuk mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sulit bagi kita untuk menemukan waktu berdoa di tengah-tengah kehidupan yang sibuk. Namun, jikalau kita memberikan kesempatan untuk berdoa, kita akan menemukan damai sejahtera, ketenangan, dan petunjuk yang akan kita terima, sehingga kita menjadi seimbang dalam melihat kehidupan. Doa menjadi jalan bagi kita menuju kesempurnaan, jalan menemukan resapan kemurahan dan kasih sayang. Di kedalaman hati kita, Yesus menginspirasi kita untuk memeriksa diri, memperdalam pikiran kita. Berdoa, dan berdoa. Bertekun dalam doa adalah hal penting dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Berdoa adalah jalan menemukan kedalaman arti hidup dan panggilan kita. Berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam cobaan.
kita membutuhkan doa yang teguh untuk menajamkan panggilan kita, di mana Tuhan menempatkan kita sesuai dengan karunia rohani, dan di mana kita dapat mempersembahkan kehidupan, di mana kita dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Dan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi keputusan-keputusan penting dalam hidup? Allah menginginkan kita menghidupkan kehidupan yang benar. Namun, tugas utama adalah mengerjakan keselamatan itu dengan tetap. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah merencanakan kekayaan rohani bagi kita semua dalam menjalani panggilan. Melalui proses hidup yang kita alami, Tuhan mengajarkan kita apa arti dan berharganya kehidupan. Seringkali kita berpikir bahwa keadaan kita sekarang sudah menunjukkan bahwa kita sudah taat kepada panggilan Tuhan. Padahal keadaan sekarang merupakan permulaan di mana kita harus meneruskan jalan panggilan itu dengan mengasah batin untuk peka kepada panggilan melalui ruang doa dalam diri dan juga komunitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang boleh kami terima, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan di dalam kami melalui hidup kami hari demi hari. Bapa, kami menyadari seringkali kami terlena dengan kehidupan dunia ini. Kami sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti. Kami sibuk dengan diri kami sendiri, sehingga kami lupa dengan panggilan rohani, panggilan yang sudah Tuhan tetapkan sejak awal bagi kami untuk hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan, untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi kami boleh jadi berkat, kami boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, agar masyarakat di sekitar kami, dunia yang gelap ini, boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Bapa, kami seringkali lalai dalam kehidupan doa kami. Kami seringkali hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhan kami. Kami lalai untuk senantiasa mendoakan bagi gereja, mendoakan bagi masyarakat, mendoakan bagi kerajaan Tuhan. Setiap karya Tuhan di dalam hidup, setiap pelayanan, perjuangan, pergumulan di dalam rumah ini, setiap Tuhan perbaharui kami, buka mata hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, dan Tuhan memberikan kami kepekaan Tuhan untuk terus hidup berjalan dengan kehendak Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdoa untuk segenap pergumulan dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk pergumulan kerohanian kita, kesehatan, masalah ekonomi, pendidikan, dan pelayanan. Sebagaimana Kristus berserah penuh pada kehendak Allah, kita pun diberikan kemampuan dan kekuatan menjalani hidup ini dan tetap beriman kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat di dalam hidup. Kami tahu Tuhan, di masa senang, di masa susah, di masa-masa
kami harus menjalani kehidupan kami sehari. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga untuk setiap orang percaya yang saat ini mempunyai pergumulan yang sama, yang harus beribadah secara online. Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang senantiasa berkobar, memberikan semangat untuk tetap mengikut Engkau, beribadah, berdoa, dan melayani Engkau. Kami berdoa, walaupun harus beribadah secara online, kami tetap mempunyai satu kerinduan untuk membaca, merenungkan firman, untuk bersekutu dengan Engkau, dan untuk hidup memuliakan Engkau. Kami juga berdoa bagi masalah ekonomi. Ada banyak orang yang harus terdampak kehidupan ekonomi. Mereka yang harus dirumahkan, di PHK, mengalami pengurangan penghasilan, ataupun bahkan mereka yang bangkrut. Tuhan, Kau kasihani mereka. Untuk mereka senantiasa mengandalkan Engkau, mereka boleh melihat bahwa Allah senantiasa menjaga, memelihara, dan mencukupi kebutuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, di tengah kesulitan kehidupan, di tengah fisik yang semakin menurun, biarlah iman mereka semakin dikuatkan, dan mereka melihat bahwa Allah senantiasa menolong. Allah adalah tabib yang ajaib, yang akan menjawab, menyembuhkan setiap hal. Bapak, kami berdoa untuk obat-obatan, makanan yang dipakai, yang diminum, yang dimakan, boleh menjadi berkat, menguatkan. Berdoa bagi mereka yang harus menempuh pendidikan dari rumah. Tuhan, Kau berikan mereka tetap semangat, memberikan konsentrasi yang baik, sehingga mereka juga, walaupun di tengah masa pandemi ini, mereka tetap boleh belajar dengan baik, boleh mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Kami berdoa, menyerahkan bagi pelayanan di tempat ini, Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan, memberikan kepekaan rohani, hati yang penuh kasih, memberikan mereka satu hati yang rindu untuk melakukan kehendak. Berdoa menyerahkan para majelis, Tuhan menolong mereka untuk memikirkan terus kemajuan jemaat di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk guru-guru sekolah ini, untuk para pelayan Tuhan ini, Tuhan menolong juga di tengah pelayanan secara online. Mereka tidak kehilangan semangat, tapi mereka terus berkobar untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia, Tuhan juga menolong mereka di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kesulitan, mereka tetap setia dan tetap bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita berdoa untuk gereja di seluruh dunia, mengarahkan semua tujuan kepada Allah, dan fokus dalam pemberitaan Injil yang tepat sasaran pada semua titik kehidupan manusia. Dan di tengah berbagai tragedi, gereja tetap menjalankan fungsinya. Sekaligus kita berdoa bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi pemerintah, tenaga medis, serta masyarakat dalam menangani COVID-19, ada kesehatian, dan Tuhan memberikan kekuatan serta pertolongan dan hikmat dalam menghadapi semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami menyadari kami semua dipersatukan di dalam pergumulan yang sama, dipersatukan di dalam visi-visi yang sama, dipersatukan di dalam satu kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk melayani dunia, menjangkau jiwa-jiwa yang terlihat, jiwa-jiwa yang lemah, dan jiwa-jiwa yang menderita. Kami berdoa Tuhan, gereja-gereja yang mungkin saat ini sudah putus semangat,
mereka yang harus berjuang di tengah segala keterbatasan dan hampir menyerah. Tuhan, Kau tolong mereka supaya mereka tetap diberikan semangat, kerinduan untuk melayani, terus membangun iman jemaat, dan terus menjadi berkat di tengah dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin saat ini lebih mementingkan kepada hal-hal rohani, kepada hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Mereka yang hanya memikirkan kesejahteraan fisik semata dan seringkali lupa, lalai untuk memberitakan Injil. Seringkali hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga, sehingga seringkali lupa menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan, Engkau mengingatkan kembali, mengarahkan kami kembali untuk memberitakan tujuan hidup kami, untuk hidup menyenangkan Tuhan, hidup melakukan panggilan kami sebagai anak-anak. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mengalami kesulitan di dalam biaya seharian. Mereka yang mungkin juga mengalami kesulitan untuk para tenaga pelayan, Tuhan, juga Engkau menolong mereka. Engkau juga menyediakan, menggerakkan hati orang-orang yang rindu untuk melayani. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat-tempat terpencil, mereka dengan segala keterbatasan mereka, Tuhan, Engkau menolong mereka untuk tetap setia, untuk tetap bersemangat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di tempat yang tertutup oleh Injil, di tempat-tempat yang menentang kekristenan. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka ketabahan, dan Engkau terus mengingatkan panggilan untuk tetap mengikut Engkau. Pakai mereka boleh menjadi berkat, menjadi teladan di dalam kehidupan mereka, sehingga dunia boleh melihat kasih Tuhan, dunia boleh melihat kebenaran Tuhan di tengah kehidupan mereka, dan mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mempersiapkan diri menghadapi Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, di tengah segala pergumulan ada tantangan, ada ancaman yang harus kami hadapi. Biarlah itu semua tidak membuat kami menjadi putus asa, membuat kami menjadi gentar. Sebaliknya, kami semakin mengarahkan hati pikiran kami, semakin memandang kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami hidup. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan terus mengikuti teladan dan panggilan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia punya satu kesatu hati, boleh bekerja sama dan saling menanggung beban. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, memberikan hati yang peka, peduli dengan pergumulan bangsa. Engkau memberikan pemerintah hati yang memikirkan kemajuan bangsa negara ini, menjadi pengayom di tengah masyarakat ini, tidak membeda-bedakan, tetapi berlaku adil dan bijaksana. Kami berdoa untuk para tenaga medis, untuk menolong mereka di tengah masa pandemi ini. Mereka tetap dijaga, diberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, menolong mereka, mereka yang harus merawat para korban COVID-19, untuk tetap tabah, untuk tetap kuat. Mereka yang juga harus memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia, seluruh pelosok, Engkau juga menolong mereka. Mereka boleh melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan hati yang peduli, hati yang rindu untuk menolong. Bapa, kami menyerahkan masyarakat di dalam masa-masa menghadapi virus ini. Mereka juga boleh bekerja sama, mereka juga boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa ini. Biarlah Tuhan
yang senantiasa yang akan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpin lah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya pada-Mu. Bapa-Ku, rancangan-Mu Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya pada-Mu. Bapa-Ku, segala rancangan-Mu Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama memasuki refleksi diri untuk memperingati, untuk mengenang kematian Yesus. Bagaimana dia telah berkorban untuk kita, bagaimana dia telah mati untuk kita, dan biarlah segala apa dilakukannya, kita bisa refleksikan itu ke dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan iman bahwa apa yang Tuhan lakukan semua boleh kami imani, boleh kami hayati, supaya kami mengenang Engkau dalam perjamuan kudus hari Jumat nanti. Kami datang dengan perkenanan Tuhan, dan malam ini kami mau merefleksikan segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Taman Getsemani adalah awal dari rangkaian penderitaan Yesus sebelum Yesus mati di salib. Getsemani berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu gath, artinya pemeras atau penggiling, dan semen, minyak. Jadi Getsemani artinya adalah suatu tempat untuk memeras buah zaitun, karena Taman Getsemani adalah tempat di mana buah zaitun, pohon zaitun banyak, memeras buah zaitun sehingga dihasilkan minyak, saudara-saudara. Di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus datang untuk berdoa. Di Taman Getsemani itu, awal dari segala rentetan penderitaan dia, bagaikan minyak zaitun yang dihasilkan dari apa? Dari memeras buah zaitun. Buah zaitun itu diinjak-injak atau dihancurkan dengan batu, dan habis itu diperas keluar minyaknya. Ini adalah suatu gambaran bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani, harga dirinya diinjak-injak, kemanusiaannya diperas, sehingga sampai dia berdoa dengan berpeluh darah. Ini suatu yang gambaran yang sangat menyayat hati. Tapi mari kita perhatikan tragedi di Getsemani itu. Sesungguhnya apakah tragedi untuk Tuhan Yesus atau untuk kita semua? Jangan-jangan kita salah berpikir apa yang dialami Tuhan Yesus itu suatu yang menyedihkan bagi Tuhan Yesus. Secara kemanusiaan memang demikian. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, tragedi di Getsemani, hal-hal yang menyedihkan di Getsemani, sesungguhnya itu adalah tragedi kemanusiaan. Bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk kita manusia. Manusia yang hilang, manusia yang berdosa. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, tragedi yang pertama adalah murid kepercayaannya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada saat Yesus meminta mereka berdoa, berjaga-jaga bersama dia, mereka gagal dalam memenuhi permintaan Yesus. Mereka tertidur, saudara. Pada waktu Yesus masuk ke dalam taman, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus berdoa. Lalu kemudian dia datang kembali dan melihat murid-muridnya tidur. Murid-muridnya pulas. Murid-muridnya bagaikan tidak peduli bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh stres. Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata, aku rasanya mau mati. Aku sangat tertekan. Tapi murid-murid Yesus gagal memahami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana yang dirasakan Tuhan Yesus? Mereka tidak mengerti, tidak memahami. Sehingga waktu Yesus berkata, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Aku mau berdoa. Mereka gagal, saudara. Mereka tertidur pulas. Tuhan Yesus menegur mereka. Lalu Yesus berdoa lagi. Bagaimana dia akan menghadapi kematian yang dia harus jalani demi hidup kita, demi hidup saudara. Lalu dia kembali lagi kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tertidur lagi, saudara. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan? Lalu Yesus masuk lagi. Berdoa lagi. Setelah dia berdoa,
dia sungguh menyerahkan semuanya kepada Bapa, sehingga nanti apa yang harus dia lakukan, dia menjalani dengan penuh ketaatan. Dia datang lagi, muridnya tertidur lagi, saudara. Akhirnya Yesus berkata, tidurlah. Karena memang mereka sangat lelah. Justru Yesus yang memahami kondisi kemanusiaan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya gagal untuk memahami Yesus yang sangat menderita, yang akan menghadapi berbagai jalan penderitaan, via dolorosa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi Yesus memahami kondisi manusia. Saudara-saudara sekalian, tragedi ini menggambarkan sesuatu yang ironis. Kita pikir kita mengasihani Tuhan. Dia sampai berpeluh darah, oh kasihan. Yang harus dikasihani adalah diri sendiri, saudara. Kita gagal untuk mengahami bagaimana seharusnya Yesus mendapatkan dukungan dari murid-muridnya. Tapi justru murid-muridnya gagal untuk memahami Yesus. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya. Dia tidak perlu untuk dukungan doa kita, tidak perlu. Tapi Yesus berkata, engkau harus berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Karena Yesus sendiri, dia sanggup menanggung segala penderitaan yang harus ditanggungnya. Tapi dia justru mengingatkan murid-muridnya. Saudara sekalian, seringkali kita melihat penderitaan Yesus, mengasihani Yesus, kita lupa sesungguhnya yang dikasihani adalah diri kita sendiri. Karena kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan, sehingga kita sering gagal untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, di Taman Getsemani itu, Yudas mengkhianati Yesus, seorang muridnya, demi 30 keping perak, Yudas menginjak-injak harga diri dan martabat Yesus. Demi uang, Yudas menghancurkan persekutuan dan persahabatan dengan gurunya. Demi hal yang duniawi, dia melupakan hal yang rohani. Demi hal yang fana, dia melupakan hal yang baka. Demi yang akan ditinggalkan di dunia ini, dia rela untuk mengkhianati gurunya. Lebih baik orang ini tidak dilahirkan. Lebih baik orang ini tidak ada di dunia. Tetapi kenyataannya, orang seperti ini ada di dunia. Pengkhianatan-pengkhianatan itu banyak terjadi di dunia. Dan Tuhan Yesus sendiri mengalaminya, saudara-saudara. Ini tragedi bukan untuk Tuhan Yesus, tapi ini tragedi bagi kemanusiaan. Bahwa manusia demi sesuatu yang fana, sesuatu yang duniawi, rela mengkhianati temannya, saudaranya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan Tuhan sendiri dia khianati. Banyak orang meninggalkan imannya, meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus demi kesenangan duniawi. Yudas adalah gambaran yang tepat bagaimana orang meninggalkan kerohaniannya, imannya demi kenikmatan duniawi. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia menginjak-injak harga diri Yesus. Dia mencampakkan diri Tuhan Yesus. Tapi justru sebaliknya, Tuhan menghargai kita. Kita berharga di matanya. Sehingga dia datang dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita berharga di matanya. Dan martabat kita dipulihkannya. Dulu kita hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Luar biasa, saudara. Renungkan dalam hatimu. Janganlah kita menjadi pengkhianat-pengkhianat. Menjadi orang yang tidak berharga. Karena kita mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Kita berharga di matanya dan dia akan memulihkan martabat kita. Yang ketiga, saudaranya. Murid-muridnya tidak juga mengerti arti Mesias pada diri Yesus. Pada saat Yudas
mengkhianati Yesus. Yudas mencium Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa inilah yang harus ditangkap. Murid-muridnya berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah kami harus menyerang mereka dengan pedang? Bagi mereka, saudara-saudara, Mesias itu adalah seorang pemenang. Tidak boleh kalah, tidak boleh ditangkap. Dia harus melawan kebatilan, kejahatan, ketidakadilan. Selama 3,5 tahun, Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus mengajarkan, bahkan dalam kitab Matius tercatat, yang namanya Mesias itu harus menderita dan mati, tapi akan bangkit lagi. Tapi bagi murid-muridnya ini pengajaran yang susah dimengerti. Mesias bagi mereka adalah seorang pemenang, orang yang diagungkan, dirajakan, dan tidak boleh kalah. Saudara-saudara sekalian, ini sangat ironis. Bagaimana Yesus mengajarkannya berulang-ulang, tetapi mereka tidak mengerti. Justru pada saat mereka harus mengerti, mereka tidak mengerti. Inilah tragedi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi mereka tidak sadar sebagai murid. Mereka tidak sadar bahwa mereka mengalami hal yang memalukan bagi diri mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengerti. Kuasa kebangkitan belum ada pada mereka. Setelah Yesus nanti bangkit, baru mereka sadar. Baru mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Pengajarannya tidak pernah sia-sia. Karena melalui kuasa kebangkitannya itu, pengajaran Yesus dipahami dan dilakukan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, ini introspeksi bagi kita semuanya. Refleksi tragedi Taman Getsemani ini mengingatkan kita, jika kita membaca firman Tuhan, jika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Kuasa yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kuasa yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa, sehingga kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Kita tidak memalukan guru kita. Kita tidak memalukan Tuhan kita. Kita harus malu dengan diri sendiri. Kita harus malu dengan perbuatan kita. Tragedi ini bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk murid-muridnya. Mereka gagal memahami firman Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, kita tidak melakukan firman Tuhan karena kita gagal memahami kehendak Tuhan. Ini tragedi buat kita. Bertobatlah. Biarlah kuasa kebangkitan itu sungguh-sungguh kita imani dan kita alami. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sepenuh hati. Yang keempat, saudara, semua muridnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada saat Tuhan Yesus tidak setuju dengan murid-muridnya jika harus mengangkat pedang, jika harus mengadakan revolusi, mengadakan pemberontakan seperti yang diinginkan oleh murid-muridnya, Yesus ditangkap dan semua muridnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ini adalah tragedi, puncak tragedi di Taman Getsemani. Mereka sudah lupa dengan pengajaran Yesus. Jika engkau mau mengikut aku, pikulah salibmu. Jika engkau mengikut aku, maka engkau harus rela menyerahkan nyawamu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru dia akan mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus gagal mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus gagal untuk melakukan apa yang sudah diajarkan pada mereka. Saudara-saudara sekalian, empat kejadian ini, mari kita refleksikan, bukan tragedi bagi Yesus, tapi bagi kita sendiri. Bagaimana kita gagal memahami kesusahan orang lain. Seringkali teman kita, orang tua kita, istri suami kita, gagal kita memahami mereka dengan segala penderitaan mereka, dengan segala kesusahan mereka. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita melakukan apa yang kita inginkan.
tapi gagal untuk memahami kesusahan orang lain. Kita sering secara tidak sadar mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara hal-hal yang memalukan, dengan sengaja tidak melakukan firman-Nya, dengan sengaja untuk menyembunyikan iman kita, dengan sengaja kita tidak mau berbicara tentang Tuhan Yesus. Oh saudara-saudara, ini menyedihkan sekali. Kita juga seringkali mengabaikan perintah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, firman-firman-Nya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tragedi Taman Getsemani, seringkali kita juga meninggalkan Tuhan Yesus, tidak peduli lagi, merasa semua sia-sia, merasa semua tidak ada gunanya. Banyak orang secara nyata-nyata meninggalkan imannya, lari karena dipandang Tuhan Yesus tidak bisa memberikan yang bermanfaat. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita semuanya. Biarlah kejadian-kejadian Taman Getsemani ini mengingatkan kita, begitu kita ini penuh dengan kelemahan. Pada waktu Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan, banyak orang menangisi dia, banyak orang meratapi dia, tapi Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan engkau menangisi aku, tapi tangislah akan dirimu, dosa-dosamu, perbuatanmu yang tidak berkenan pada Allah." Suatu peringatan buat kita semua, apa yang Yesus lakukan, penderitaan Tuhan Yesus, itu semua dia jalani karena itu adalah kehendak Bapa-Nya. Suatu tragedi kalau Tuhan Yesus tidak melakukan semua itu. Tapi suatu kemuliaan, suatu berkat yang berkelimpahan yang akan dialami kita semua atas segala apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dijalani Tuhan Yesus, segala penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, itu bukan tragedi, tapi Yesus lakukan dengan rela, karena itu adalah kehendak Bapa-Nya demi menyelamatkan manusia. Justru kita, deliklah hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi murid-Nya yang setia memikul salib, yang rela untuk melakukan kehendak Tuhan, yang bahkan rela menyerahkan nyawa untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berjanji, hidup kita di tangan-Nya dan tidak akan siapapun bisa merebutnya dari genggaman tangan kasih-Nya. Justru saat kita menyerahkan nyawa kita, hidup kita, jiwa kita kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan kejadian-kejadian Taman Getsemani. Itu menemplak hati kita, menyadarkan diri kita bahwa kita sering gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mintalah ampun kepada-Nya, bertobatlah, berdoalah. Dan Tuhan Yesus Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia akan mengampunimu, Dia akan memulihkanmu. Dan marilah kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan di hari Jumat nanti. Kita mengenang kematian Yesus, penderitaan Yesus. Kita merayakan, memuliakan apa yang diperbuat-Nya demi hidup kita. Dan biarlah kita berkenan kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami mengucap syukur. Engkau menegur kami, Engkau menemplak kami, Engkau menyadarkan kami. Supaya kami mengerti tanpa kasih Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Tanpa pengorbanan Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tapi justru dengan segala penderitaan yang Tuhan Yesus alami, kami boleh mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Thank you.
juga di sana. Waktu Yesus dipalang di salib. Juga di sana.